Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua rakan-rakan Facebook dan juga rakan-rakan yang lain, rakan-rakan semua ruangan Maskers. Okey, sekarang ni kita ada dekat satu kedai, kedai food court, pindah selera juga, pindah selera. Dia berdepan, berhadapan dengan satu asrama KPTM, KPTM lah macam tu. Kita hadapan hari ni, kita basket kat sini. Jadi sementara tu okey, video ni saya buat setiap kali, kalau setiap kali saya akan bila sambil basking di mana-mana je, saya akan buat satu video macam ni untuk tontonan anda semua. Dan juga lepas biasanya saya akan buat untuk update Facebook kita akan main kat mana. Jadi lepasnya kali ni, lepas kita orang akan main di satu tempat basking, basking di tempat-tempat tu. Jadi lepas yang kita basking kat sini apa semua, kita akan buat, make sure kita akan buat satu video yang ini dah dah biasa kita akan main kat situ lah. Jadi ini selalunya macam tu lah. Okay, ini sebab belakang dia orang set up barang apa semua untuk kita buat sound check lepas ni apa semua ni kan ya. Dia jangan enggak tau, dia ni boleh bercakap tau. Dia bercakap kalau ambil video dia kerja-kerja dia bisu kan. Dia just thinking lah. Okay. Jadi kepada anda semua, next kita akan build up lagi video-video, kita nak upload lagi video Ghost Trip Baskers akan berada di mana, sekian di mana, kita akan beritahu lah. Okey, lepas tu makanan no problem, memang sedap makanan ni. Ni kedai dia. Yang kedai kita akan basking ni, ni kedai dia. Jadi kalau korang nak tahu kat mana kedai ni, kedai ni kat area rapat je tu. Sekejap, lupa. Kedai ni kat rapat sekejap. Okay, kedai ni kat rapat sekejap. Ampang. Kalau orang datang Ampang, datang rapat sekejap, korang cari kat sini, tempat ni. Tempat ni makanan best. Makanan best, sempol-sempol semua. Terbarik, marvelous ni. Saya pun dah lapar ni. Tengok badan dah. Lapar kan. Okay. Kalau boleh lepas ni korang singgah-singgah lah, tengok YouTube, subscribe and betul view lah, view share dengan kawan-kawan tak luar sana. Tapi bukan apalah, Muslim Baskers sebenarnya, Muslim Baskers ni sebab korang pun, sebab korang jugalah yang kami masih orang kata menjadi seniman jalanan, kan? Yang orang kata terus berkarya, kan? Kami tak kira mana-mana pun, tu jadi halal kan. Lepas tu pada supporters, dia ni pun sebab anda lah, sebab anda jugalah supporters kan, sebab tu sekarang yang membuatkan Busik Baskers sampai sekarang lebih kurang dah 3 tahun. Dah 3 tahun dah Busik Baskers berjalan. Jadi give it up, go for support. Thank you guys. Kalau boleh share dengan member-member, kalau boleh kita support sama-sama. Lagipun kita baik kan. Jadi assalamualaikum semua. Selamat beribu.
Terus support ke apa? Terima kasih kerana setiap support. Okay, cuy. Ada follower BSC boleh jumpa kami di offline pada tarikh 16-19 hingga 20 tahun ini. Nanti. Kenapa tu? Nah, cakap lah apa-apa. Dengar. Ini kami berada di kedai Gigi, kedai ni rapat sia. Yeah. Kedai Tom Yam. Tom Yam. Tak siap. Warnanya orang lain tak. Kedai yang dikenali sebagai kedai Adik Puan Jamak Bilau. Kedai Adik Puan Jamak Bilau? Ya. Oh, awak tahu ni. Dekat je. Depan ni asrama KPM, sebelah ni koperasi, belakang ni masih di Tengkong. So, yeah. Ibu ramai ni, insyaAllah. Right. Okay. Masuk ke kedai buruk saya ni kerana saya sudah dapat menampung jawapan yang diajukan oleh customer. So, bilakah Basco boleh baru di sini? Okay. Nombor 2, thank you untuk Payus. Thank you untuk Payus. Yes. Okay. Kalau kau nak tahu, kedai Gigi ni ada apa, kenal dia, jadi kau tengok ini. Ini kita panggil nasi ayam BGB. Ayam BGB. Ini nasi ayam BGB. Nasi BGB lah. Nasi ayam BGB. Tersasul, lama tak cakap lah bahasa makanan. Yelah, daripada Basker jadi apa juru cakap makanan, dia jauh, simpang jauh, ke jauh. Tapi tak apalah, kita promosi kedai-kedai orang kita kan, tapi tak ada masalah. Jadi ni, orang datang ni, korang try ni. Harga dia memang murah, makanan pun sedap kat sini. Jadi korang try. Rugi korang tak try ni, kalau tidak jadi kumpulan 2-3 tahun. Kita ni orang kumpulan sekejap ni, kumpulan 2-3 tahun tu kalau korang try sekali. Itu je, dia kalah Zik Banggai sikit. Zik Banggai dia kumpulan sehari 2 je. Ini 2-3 tahun kau kena benda ni. Okey. Kita makan customer. Don't worry about a thing.